Aku tidak menganggap semua orang itu percaya pada cerita mengenai hantu. Tapi, ya, ada kisah mengenai sekolah tua yang tidak terurus. Inilah dia. Mereka kelihatannya sangat bahagia, bersemangat, kecuali sekecil Casper yang tidak suka menakuti orang-orang. Dia hanya mau berteman dengan semua orang. Sungguh unik. PR malam ini adalah kalian keluar dan melatih apa yang baru saja diajarkan pada kalian. Sekarang bubar. Sekarang setiap malam ketika para teman sekelasnya pergi menakuti orang-orang, Casper pergi berjalan-jalan sambil berharap bisa menemukan teman-teman. Halo. Pelikan. Hai para bebek, namaku Casper. Apa aku? Aku meragukan sekali. Tidak ada yang mau menjadikanku sebagai teman. Hei, ada bayi bebek. Kau lapar ya? Aku pikir aku bisa melakukan sesuatu. Hei, apa kau tidak takut pada aku? Sekarang aku benar-benar punya teman. Aku akan menamaimu Dudley. Ini adalah beberapa minggu setelahnya. Saya yakin Anda pasti tahu hantu yang sedang bersemangat itu adalah Casper kecil kita. Dudley? Sekarang sebaiknya kau memperhatikanku. Ya, setidaknya ini memberimu ide mengenai cara berenang. Tiap malam mereka akan tidur bersama di sarang kecil mereka, dan Casper akan melindungi teman kecilnya Dudley dengan kulit. Oh, apapun yang mungkin dimilikinya. Persahabatan hal yang benar-benar indah. Mungkin kau belum cukup dewasa, tapi kau harus mempelajari cara untuk terbang. Nampaknya masih sulit. Kau perlu mempelajari latihan di daratnya dulu. Sekarang coba. Ayo ikuti aku.
berhasil terbang. Akhirnya kau berhasil melakukannya. Pikir kau sudah melakukannya cukup baik, tapi Dudley, di mana kau? Aku, Casper, jangan mati, ayo bangun. Ayolah Dudley, buka matamu. Ah, Dudley,